Ngomong-ngomong kakak, kok kasih aku makan sih? Emangnya kenapa? Enggak senang? Bukan gitu, senang malah. Terus kalau senangnya kau ngapain lagi kau tanya-tanya, ya kan? Aneh aja, setiap hari kakak mengantar makan. Masa aneh? Atau karena kakak binatang penyayang? Hah? Binatang penyayang? Iya kak, ada yang aneh. Ya aneh lah, masa binatang penyayang? Penyayang binatang, iya. Maaf kak, aku salah ngomong tadi. Iyalah, iyalah, aku maklum aja. Bisa enggak diceritain kenapa aku ada, Pak? Yang kayak tadi lah, kau pun pertanyaanmu. Pokoknya itulah, aku ada karena kau ada. Aku suka body goyang mama muda. Mama muda, na 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 na. Nanti kita cari, Nek, nanti. Ayo, Rima. Oh, nah kapannya kakak-kakak itu yang sering ngasih makanan kau itu datang ke sini? Kenapa rupanya, Pak? Gak curiga aku. Curiga apanya? Ah, kau ini ada-ada aja nya. Masaklah kau curiga macam gitu. Sepertinya papa mau ganti posisiku. Oh, no. Enggak lah. Masa ganti posisi? Syukurlah dikasih manusia anak awak makan. Ayo, Rima. Bukannya saya takut, kalau nggak takut itu apa namanya itu? Tertekan batin, Pak. Tertekan batin, macam dewasa aja kau tertekan batin. Oh, ada-ada aja kau. Tertekan batin, makan hati, semua lah di situ. Ayo, Rima. Mama, I'm coming. Gimana, Mama? Udah makan kamu? Yang lama-lama Mama datang. Dari kebun Pak Rambe tadi mengecek pisang. Mak, jangan kiris-kiris, Mak. Anaknya lagi di bawah. Anak siapa kau pun? Anaknya Pak Rambe. Anak Pak Rambe gimana? Ada rupanya anaknya? Ada, yang sering kasih makan aku. Bertengkar terus. Aus dulu, Nek. Aus dulu, geser dulu dikit. Mau gimana, Mama lagi? Mau... adalah urusan Mama lagi. Mau nyuci piring, apa segala macam.